Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Perakit Misteri. Di sini kita sudah berada di area Watu Gilen. Ini konon cerita sejarah. Menurut masyarakat sini, di sini penuh dengan sejarah di daerah sini. Tepatnya di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberjo. Kita langsung saja menelusuri di area sini. Seperti ini contohnya. Batu-batu. Nah, ini batu ini bekas digali di sini. Ya, konon ceritanya untuk menggali batu ini dibutuhkan semacam ritual kejawen Jawa. Seperti selamatan. Ya, lebih jelasnya nanti kita sudah bersama tim Rakit Misteri juga yang tempat tinggalnya di daerah sini. Langsung saja kita bincang-bincang bersama masnya. Tunggu mas, ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Nama saya Rizal Dwi Prasetyo. Ya, ini mas Rizal. Menurut sampean, sebelum penggalian batu gilang ini diadakan syukuran atau selamatan, betul? Betul. Di mana itu tepatnya? Di depan di area warung hijau sana. Iya. Tuh. Nah, ini pemirsa Perakit Misteri, contoh batu-batunya seperti ini. Ini sepertinya kayak candi-candi. Nah ini menurut cerita masyarakat kan dulunya mau dijadikan kerajaan di sini, Majapahit tepatnya. Seperti halnya ini kelihatannya seperti yang ada di Jogja, batu ini yang dikenal masyarakat dengan batu gilang yang sangat sakral sekali. Sama masyarakat sini sangat sakral, karena kalau bila mengambil batu ini dibawa pulang, dia harus disuruh mengembalikan kembali. Nah, ini bekas galiannya, ini batunya. Ini kita juga sudah kedatangan tamu dari Mojokerto. Dia juga peneliti batu, seperti halnya yang berada di Trawulan Mojokerto. Nah, langsung aja mas kesini ya. Mas, perkenalkan mas. Namanya siapa mas? Saya Saifuddin. Mas ya? Saya Mas Agung. Mas Agung ya. Saya dari tim Perakit Misteri. Nah, sampean dari Mojokerto menuju kesini itu tujuannya apa? Ini mas, saya kan penasaran. Iya. Menurut apa info dari masyarakat, katanya di sini kan ada peninggalan sejarah. Iya. Jadi saya kan ini kan kebetulan saya juga apa kuliah di jurusan sejarah. Oh. Jadi ingin tahu mengungkap apa bekas kejayaan Majapahit pada masa lalu. Oh, katanya iya. Kan di sini juga terletak apa bekas-bekasnya juga. Iya, betul, mas. Ya, ini betul sekali mas, di daerah sini itu menurut cerita masyarakat kononnya itu kan mau dijadikan kerajaan Majapahit. Ya ibaratnya kayak apa ya, mau sudah dibikin candi-candi. Ya seperti halnya ini, batu ini. Ya ini kan batu gilang, desa di bawah masyarakat sini kan batu gilang. Bisa dipegang mas ya? Bisa. Ini kan kayak bekas candi mas, seperti halnya kayak di Jogja gitu. Mirip dengan Prambanan sama Borobudur. Iya betul. Nah, ini kan cerita masyarakat sini kan mau jadikan kerajaan Majapahit. Ini sudah lama mas ketemunya? Nah ini kan baru-baru saja itu ada rencana dari pemerintah desa Prayungan sini, nggak tahu mau dibuat apa. Ini digali,
Nah, di Gali ini kan kalau menurut masyarakat Jawa sini kan harus ada ritual. Nah, ritual itu seperti halnya selamatan, syukuran lah intinya di daerah sini. Nah, kemarin sebelum menggali ini, ya syukuran ini ritual ini. Ini Mas tepat gali-galiannya kalau sama mau meneliti. Kalau mau meneliti ya ini bisa disebutkan bagian. Ini bekas-bekas galiannya. Wah, ternyata ya. Iya. Menurut masyarakat sini masih banyak Mas ini batu gilang. Nah, konon cerita masyarakat sini kan batu gilang ini sangat sakral. Disakralkan. Kalau dibawa pulang itu enggak boleh. Oh, bisa, Mas? Ya, enggak tahu saya itu kan cerita masyarakat harus dikembalikan. Enggak tahu dia dimimpiin atau apa untuk suruh mengembalikan. Mungkin barang sejarah gitu ya. Iya. Ya seperti adalah penunggu-penunggunya yang berang tempo dulu ya, zaman-zaman kejayaan kerajaan Majapahit pasti kan banyak di sini sejarah. Banyak juga asli sini ya? Asli saya, asli saya sini. Asli pribumi sini pribumi juga sini. Ini kita kan namanya tim Prakit Misteri. Oh, Prakit Misteri? Iya. Ada channel YouTube ya? Ada, Prakit Misteri, mitos dan sejarah. Oke, siap. Ya, kalau subscribe aja. Sampean ke daerah Mojokerto bisa juga sharing-sharing bersama tim Prakit Misteri, kita sama-sama bareng-bareng kalau mengungkap sejarah. Nah, ini beratnya warisan budaya leluhur. Kita jangan lupa sama asalnya. Kita orang Jawa harus kita melestarikan budaya Jawa. Terima kasih Mas ya. Ya saya terima kasih Mas. Iya. Sampai ketemu lagi Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pemirsa tim Prakit Misteri. Nah, ini pemirsa Prakit Misteri, tadi kita sudah juga kedatangan tamu dari jauh dari Mojokerto di daerah Trawulan. Dia juga sudah mendengar info kalau di daerah sini itu penuh mitos dan sejarah di kejayaan besar Kerajaan Majapahit. Jangan lupa saksikan part kedua tim Prakit Misteri Indonesia. Oh!